Silakan dari sambil menunggu satu persatu lakukan tendangan penalti atau tendangan penalti. Kita nantikan tampaknya tendangan pertama dari tim Tanaka. Tendangan pertama kali ini tampaknya dipersilakan tim dari Arta. Tendangan pertama Arta Abdul. Nomor punggung 6 melakukan tendangan. Arta Abdul bisa melaksanakan tugas dengan sempurna dan sama kita nantikan sebentar menjaga kawan Andre Cehe Cem Minggu Abdul yang melakukan tendangan acam maju maju ya Rana Sudiana acam majuun kalau bagus cepat akan dilakukan oleh Abdul. Menang pertama yang kami tugas sendiri tentunya kepada teman-temannya Mahbuba Abdul. Laksanakan tugas dengan Abdul. Laksanakan tugas dengan sempurna Abdul. Abdul dan menjaga gawang Pancu. Dan masuk 1-0 untuk tendangan penalti. Sementara Abdul adalah 2-1. Dan kali ini pemenang pertama datang dari tim Rogo EC melalui center back Aab tampaknya akan melakukan tendangan pertamanya. Membuat melihat coba memberikan mental spiritnya kepada para pemendang berikutnya dan kepada para teman-teman dari Gogo. Kembali kali ini Abdul Uji sementara penjaga gawang Sutama coba merusak konsentrasi dari pada Sutama. Berbahaya ini sebenarnya kembali tampaknya ke arah yang sama kedudukan menjadi 2-2 dengan gol agregat pada pertandingan normal atau 1-1. Pemenang berikutnya Agil yang berhasil membalas gol menjadi 1-1. Pemenang menjadi pemenang kedua dari tim Arta FC. Kita nantikan Agil tampak apa maksudnya kali ini yaitu Agil tampaknya pada permainan Panji. Agil kemanakah dia? Masuk kembali bola 3-2-2-1 kedudukan. Tampaknya kali ini kembali penendang kedua datang dari pemain pengganti tim dari Rogo menurunkan 12 dari Rogo. Mampu tampaknya akan melakukan tendangan. Madri juga bisa menyamakan kedudukan. Madri Supana terus berusaha konsentrasi. Madri kita nantikan saja. Madri kemana kau? Dan salah langkah kembali Supana. Kedudukan jadi 2-2 atau 3-3 dengan agregat waktu normal. Menendang ketiga dari tim Arta tampaknya akan dilakukan oleh Oman. Pemain yang masuk pada menit-menit akhir menjadi penendang tampaknya. Maka Oman bisa melaksanakan tugas dengan sempurna. Sementara penjaga gawang Pancul melakukan konsentrasi penuh. Pancul akan dilakukan kali ini Oman. Oman dan kita nanti tampaknya kali ini dari tim Rogo. Kapten tim tampaknya maksudnya yaitu Kate. Mampukah Kate bisa melakukan tugasnya dan kedudukan akan berubah menjadi skor berubah yang jelas. Kali ini Kate sebagai penendang yang ketiga akan dilakukan saja dari tim Rogo. Penjaga gawang Sutana kembali bersiap-siap lama. Kate bersiap-siap Kate menghadapi Sutana. Kita nantikan Kate dan Kate terkebang dengan Kate. Baru saja kali ini dengan situasi Thank you.
Coach Hamid. Kita Hamid tapi menang. Oh, tertipu pendek saja. Dan kali ini kembali menendang tempat tampaknya, yaitu Himen dari tim Rogo akan segera bertugas menjadi penendang keempat. Apabila Himen kembali bisa menjebol gawang dan menjadi sebuah keuntungan tentunya bagi tim dari Rogo. Kita nantikan Himen. Bersiap dia Himen dan apa yang terjadi dengan Himen? Yang jelas penendang terakhir dari Arta sebagai penendang penentuan tandasnya Wahidin. Pemain pengganti dari tim Arta ini menjadi tugas akhir sebagai penendang. Mampuka bisa melaksanakan tugasnya sama-sama satu kali gagal. Kedudukan menjadikan 3-3 atau berapa dengan akhirnya. Kita nanti sambil membelakangi tampaknya kali ini sebuah ritual dari Wahidin. Kali ini tampaknya di kartu kuning kesopan Abu Juran Nasib Cina. Siap kartu kuning Abu Juran Aim Cina. Gak boleh mantapin. Menjadi petugas akhir masuknya kali ini dari tim Rogo. Rogo yang akan menjadi penentu tim dari Rogo. Apabila Rogo berhasil menaklukkan penjaga gawang Sukmana, maka tentunya kemenangan untuk tim dari Rogo. Namun apabila Rogo tidak berhasil, maka akan ditentukan dengan tendangan sendet. Kita nantikan Rogo. Gunungnya udah ketutupan ya. Langsungnya sebelah gunungnya. Iya. Tadi bagus tadi.